بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله على كل حال ونعمة أنعمنا الله نعمة عظيمة نعمة الإيمان والإسلام صلاه وسلاما على خير الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وامته الكرام اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم الايه <سؤال> صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man kana ma fil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabbar yang dimuliakan Allah. Baik yang datang dari jauh maupun jamaah terdekat dari lingkungan sekitar masjid ini Wabil khusus para pengurus Masjid Raya Al-Jabbar, Imam dan takmir yang senantiasa setia untuk memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah kita bersyukur di pagi yang penuh barokah di bulan Rabiul Awal kita dapat beribadah kepada Allah di masjid yang indah yang megah dalam suasana insya Allah semuanya sehat walafiat dan bahagia amin ya Allah ya Rabbal Alamin semoga Allah memberkahi kita semua sebagaimana doa Rasulullah SAW Ya Allah berkahi umatku di waktu subuhnya Semoga doa ini dikumpulkan oleh Allah tercurah untuk kita semuanya. Kehadiran kita di masjid ini, ibadah kita diterima dan Allah limpahkan banyak keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga oleh Allah ditambah-tambahkan, dilimpahkan sepenuh langit dan bumi, sebanyak makhluknya di langit dan bumi, sebanyak nikmat dan anugerahnya, sebanyak desah nafas seluruh makhluknya di langit dan bumi untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga para sahabatnya dan untuk kita seluruh umatnya Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jamaah ya yang dirahmati Allah ada peribahasa banyak jalan menuju Roma. Ibu-ibu, peribahasa ini menunjukkan satu optimisme, ya. Banyak jalan menuju Roma, artinya bisa dari mana saja kita itu. Ya. Tidak ada istilah kata berhenti atau putus asa. Banyak jalan menuju Roma. Peribahasa ini sudah sangat lama ya. melekat. Tapi bagi kita yang ingin saya catat di sini, banyak jalan menuju sorga. Insya Allah, banyak jalan menuju sorga. Jalan ke surga itu banyak jalannya dan tidak harus selalu mahal, bahkan murah. Jalan ke surga itu, ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita sholat subuh berjamaah ini. Ini sesungguhnya menyenangkan, tidak berat. Dan ini jalan ke surga di antaranya. Jalan ke surga ini bagi ibu-ibu muda ya, Rasulullah menyebutkan salah satu jalan ke surga yang hebat bagi ibu-ibu itu bahkan diberikan kebebasan untuk memilih pintu mana saja boleh. Ini untuk ibu-ibu nih khususnya dimudahkan Siapa dari kaum perempuan muslimah ya, yang beriman yang sholatnya terjaga yang puasanya dilaksanakan yang dia menjaga kehormatan dirinya nah, tidak maksiat farjinya dijaga Nah itu ditambah dengan taat kepada suaminya dipersilahkan kata nabi untuk masuk ke dalam surga itu dari pintu mana saja. Ini untuk perempuan murah ya. Tidak usah mikirkan umroh, haji, tidak usah repot apa berjihad begitu. Jihadnya itu siapa dari kaum ibu-ibu yang muslimah yang menjaga sholat lima waktu yang menunaikan puasa Ramadan yang menjaga kehormatan dirinya ditambah taat kepada suaminya maka silahkan masuk ke dalam surga Tuhannya dari pintu mana saja man somat khomsaha wa somat sahroha wa ahsonat farjaha wa atoat zaujaha dakholat jannata robbiha min bin sya'at ini ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu mudah enggak itu ke surganya? Mudah taat kepada suami enggak? Barusan menyebut mudah. Ya insya Allah, insya Allah. Ya. Mudah ya insya Allah. Menyenangkan masuk surga jalannya itu dari pintu mana saja untuk ibu-ibu silahkan pilih. Ada jalan ke surga lewat pintu duha, ada ya, ada ke surga lewat pintu sodakoh, ada masuk surga lewat pintu baca Al-Quran, Arroyan, dan yang saum, ada masuk surga lewat menyayangi binatang. Ini kisah seorang perempuan nakal yang kemudian diterima taubatnya dan menjadi ahli surga karena menolong anjing yang kehausan menyayangi binatang masuk surga banyak jalan menuju surga bagi kita salah satu jalannya yang mungkin sekarang sedang apa namanya itu up to date ya. sedang sesuai dengan momentumnya yaitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jalan ke surga mana dalilnya nah, ini kan orang suka nanya begitu ya. Ada tuh yang suka nanya, "Begitu mana dalilnya? Sedikit-sedikit <gifat> mana dalilnya nah, ini?" Dalilnya, Rasulullah menyebutkan, Man kana fil jannah. "Siapa yang mencintaiku, maka dia itu pastinya beserta aku di surga." Nah, ini dalilnya itu jelas dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, siapa yang mencintai Nabi Muhammad SAW, maka dia itu akan menyertai Rasulullah di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus memiliki cinta yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah dan menjadi kewajiban. Ibu-ibu, apakah yang paling kita wajib berbuat baik itu dari seluruh manusia. Siapakah orangnya yang wajib kita baikin? Oh, bahasa bahasa Betawi, "baikin" yang kita harus baik-baik kepadanya, yang kita harus istimewakan. Nah, ini yang harus kita istimewakan. Siapakah manusianya? Nah, kalau kepada Allah, itu yang pertama: "Hablumin Allah". Sekarang hablum minannas. angkaran kunci kebahagiaan jalan ke surga bagi kita itu kalau dibagi garis besarnya dua, hablum minallah dan hablum minannas. Nah, siapakah manusia yang wajib kita baik-baikin? Nah, bahasa Betawinya begitu ya. Yang kita harus baik terus. Siapakah? Saya pernah tanyakan ini di kalangan majelis talim ibu-ibu. Itu jawabannya macam-macam. Ibu-ibu saya tanya dulu sebelum saya Ceritakan jawaban ibu-ibu yang lain. Siapa manusia yang wajib kita sangat cinta, sangat baik kepadanya? Ibu-ibu, bapak-bapak yang jawab. Katanya, kata ibu-ibu itu, yang pertama katanya ibu, karena Rasulullah pernah ditanya, "Siapa manusia yang wajib?" Yang saya harus baik kepadanya, jawaban Rasulullah: "Ibumu, ibumu, ibumu, lalu bapamu." Jawaban itu tentu saja berdasar dalil benar. Lalu ada juga ibu-ibu yang jawab: "Yang harus saya baik-baik kepadanya, bahkan disebutkan Rasulullah, pernah bersabda, 'Kalau saja saya boleh menyuruh manusia bersujud kepada manusia lainnya.'" tentu saya akan berus, apa akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Maka ada itu ibu-ibu yang menjawab, kalau begitu yang wajib saya baik kepada manusia selama hidup saya ini adalah kepada suami, kata ibu-ibu. Itu juga berdasar dalil. Tapi saya ingin memberikan satu pandangan hari ini tentang Firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 6. Ini dalil yang tadi yang sama dengan perintah Allah kita mencintai Nabi linear searah ya dengan perintah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 6.

Allah 'alam bi Kata Allah, "An-nabiyyu, nabi itu yang dimaksud hitabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu Nabi Muhammad itu aula bil mu'minin. Lebih utama bagi orang-orang yang beriman min fusihim dibanding diri mereka sendiri." Nah, ini nih dalil yang menyebutkan bagaimana bahwa sosok yang paling harus diutamakan dicintai oleh kita itu ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini firman Allah. Kenapa Nabi Muhammadnya nggak bilang begitu? Nabi itu orang yang sangat tawadu. Sadidal hayawat tawadu. Nabi itu anti untuk istilah Sundanya mah ngepel ngahuapan maneh. Memuji sendiri tidak atau demi kepentingan pribadi kehormatan tidak Rasulullah itu. Tapi Allah meletakkan Nabi Muhammad dalam kedudukannya yang terhormat yaitu dengan ayat ini disebutkan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih harus diutamakan, lebih utama bagi orang yang beriman dibanding diri mereka sendiri. Subhanallah. Ini harus ini menjadi keyakinan kita, menjadi kesadaran kita bahwa mengutamakan Nabi Muhammad SAW di atas semua manusia yang lain. Bahkan mengutamakan kepentingan Nabi Muhammad SAW di atas diri kita sendiri. Itu perintah Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Manusia yang wajib kita mengutamakan, mencintai dan bersikap kita penuh hormat, ta'ziman wa takriman. Lalu ketaatan adalah mengutamakan Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dilakukan para sahabat. Bagaimana para sahabat itu dulu rela berkorban nyawa. Demi untuk membela Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak lagi memikirkan kepentingan dirinya. Lebih mementingkan kepentingan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu ayat ini dan mereka mengamalkannya, dan mereka tahu betul bagaimana kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada mereka, kepada umatnya, kepada kita. Nabi Muhammad SAW itu cintanya kepada umatnya, subhanallah, tak terhingga ibu-ibu. Bapak-bapak kita ini. Saya khususnya jarang nangis merindukan Nabi Muhammad SAW, atau mungkin bahkan tidak pernah menangis gara-gara rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ibu-ibu yang nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada hebat, kalau ada berbahagialah, tangisan itu berharga, menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kan seringnya nangisnya untuk hal lain, disentak. Dimarahi oleh suami baru, nangis kurang belanjaan. Nangis nah ini, tapi kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW jarang tuh orang nangis gara-gara itu. Nabi Muhammad SAW pernah beliau menangis, merindukan umatnya di akhir zaman. Menangis, merindukan umatnya di akhir zaman. Cinta Nabi kepada kita luar biasa, kepada umatnya hebat sekali. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad dalam satu riwayat, pulang dari ziarah di makam Uhud, beserta para sahabat, beliau diketahui oleh para sahabat menangis, berlinang air mata, dari pipi beliau yang mulia, diketahui oleh para sahabat, para sahabat bisik-bisik. Ini Nabi nangis, coba ditanya. Maka seorang di antara mereka untuk mendekat kepada Nabi dan menanyakan, "Ya Rasulullah, engkau menangis? Betul, wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Bukankah kami ada di dekatmu, siap menghibur, membela engkau sepenuh hati kami? Kami ada, serta engkau, ya Rasulullah?" kata Nabi Muhammad. "Saya menangis karena rindu." "Ya Rasulullah, siapa yang kau rindukan?" kata Nabi Muhammad. "Aku merindukan saudaraku." Kata sahabat, "Bukankah kami adalah saudaramu yang hadir terus menyertaimu?" Rasulullah menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku, tempat kalian terhormat di hatiku, istimewa. Tetapi yang kerindukan hari ini adalah saudara-saudaraku di akhir zaman. Mereka beriman kepada aku tanpa mereka bertemu denganku, mereka beriman kepada Al-Quran tanpa mereka tahu bagaimana Al-Quran itu diturunkan." Insya Allah ini kita nih diantaranya. Kita beriman kepada Nabi Muhammad tidak pernah kita bertemu dengan beliau. Kita beriman kepada Al-Quran setelah Al-Quran itu sudah dibukukan dalam mushaf-mushaf, dalam kertas-kertas yang dicetak. Kita beriman. Rasulullah merindukan umatnya di akhir zaman sampai beliau berlinangan air mata. Nangis tuh. Cinta yang dalam dari Rasulullah ini wajib kita balas dengan kecintaan yang kuat dari setiap kita kepada beliau. An Nabiyyu Aula bil Mukmini Namin Ang Nabi itu lebih utama dibanding diri orang beriman untuk menjadikan kita senantiasa cinta kepada Rasulullah SAW. ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika wafat ini bukti cinta Rasulullah kepada umatnya. Ketika wafat Rasulullah dalam suasana sakratul maut menjelang akhir hayatnya, beliau menyebut nyebut naba umatnya, ummati ummati ummati. Yang disebut umatnya, beliau tidak menyebut banyak hal ketika mau wafat selain dzikir kepada Allah mengucap labdul jalalah beliau mengucapkan kata-kata ummati 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 begitu dalam da cintanya kepada kita maka wajiblah kita semuanya terus mengagungkan Rasulullah mencintai beliau dan ini jalan ke surga man ahabani kana mai fil jannah siapa yang mencintaiku kata Rasulullah maka dia akan bersertaku di surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Menyebut namanya itu yang utama. Bersolawat, betul. Mengenal pribadinya. Karena kalau tidak kenal tidak sayang. Peribahasa mengatakan begitu, tidak kenal tidak sayang. Dikenali, dikenali namanya, dikenali pribadinya, dikenali sifat keutamaan beliau, kesukaannya dan apa-apa yang tidak disukai oleh beliau. Ini bagian dari cara kita untuk mencintai lalu diikuti oleh kita sebagaimana yang disebut oleh Allah di surah Al-Ahzab ayat yang sering kita dengar kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata bagi kamu dalam diri Rasulullah itu adalah uswah hasanah, uswah terbaik. Nah, ini cara mencintai Rasulullah adalah meneladani beliau. Baik, kita sebut namanya. Nama Rasulullah itu ada berapa? Yang terkenal itu di dalam Al-Quran, nama Rasulullah itu ada Muhammad. Itu yang pertama, kemudian disebut juga yaitu Surah Yasin. Yasin pun nama Nabi Muhammad. Lalu ada Surah Toha. Toha pun nama Nabi Muhammad. Karena itu kalau kita bersolawat itu sering disebut itu. Ya, ala Yasin Rasulillah atau ala Toha Rasulillah. Jadi Toha Yasin Muhammad ini tiga nama yang terkenal untuk Nabi Muhammad SAW yang kita bisa lihat di dalam Al-Quran menjadi surat-surat atau nama-nama surat dari Al-Quran. Ini nama Nabi Muhammad ini semuanya kita sering sebut dan semuanya insya Allah kita hafal. Muhammad, kemudian surah Yasin, Yasin itu Muhammad, kemudian Poha juga adalah Muhammad. Ini beberapa nama yang kita kenali dari Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ada juga sifat-sifat utama Nabi Muhammad. Ini mengenali yaitu tablig amanah fatonah, sidik tablig amanah fatonah. Nah ini yang wajib kita ikuti: kejujurannya, kecerdasannya. Nah, cerdas ini bisa cerdas dalam artian pintar ilmu, ya, sebagaimana yang Rasulullah tunjukkan. Beliau menunjukkan dirinya adalah Madinatul Ilmi, orang yang ilmunya luas dan mendalam. Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Kalau kita jangankan kota, tidak pantas disebut kampungnya ilmu, juga tidak pantas itu. <laughs> Dari Rasulullah Madinatul Ilmi, kotanya ilmu luar biasa. Maka kita pun harus seperti Rasulullah mencintai ilmu. Ibu-ibu semuanya teruslah istiqomah menjadi ahli majlis taklim. Insya itu jalan ke surga berikutnya. Jadi mansalah katori konfi ilmi. Ah, ya lahu tarikon ilal jannah. Siapa yang terus-menerus ah, menempuh jalan untuk Mencari ilmu. Nah dia sedang menempuh jalan untuk ke surga. Dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Rasulullah adalah ahli ilmu. Mendorong umatnya mencintai ilmu. Maka kata Rasulullah kun aliman. Jadilah kamu orang berilmu. Nah, kalau tidak jadi aliman, orang alim. Muta'aliman. aliman Atau orang yang terus-menerus belajar. Nah, kita ini, mungkin ini. Porsi kita. Menjadi alim. Saya khususnya. Ini rasa-rasanya jauh. Tetapi menjadi muta'aliman, ini mungkin kitalah di sini. Muta'aliman. kaum mustami'an. Kalau tidak belajar secara khusus, mustami'an. Mendengar. Ibu-ibu di majlis salim banyak mendengar. Kita di masjid ini juga Alhamdulillah ini. Selalu diperdengarkan nasihat-nasihat terbaik dari para ustadz. dari para guru kita. Nah, ini mendengar ini termasuk orang yang baik. Kun Ahliman, aliman au mutaalliman au mustami'an mustami'an mendengar yang baik itu ternyata tidak mudah. Untuk menjadi pendengar yang baik itu tidak mudah. Eh ya, banyak dari pendengar itu kadang-kadang ya, banyak keadaannya. Di zaman ini mendengarkan sambil ngobrol, sambil lihat HP. Ada juga yang mendengarkan sambil nunutan. Ternyata mendengar itu tidak mudah, Pak. Ya. Karena itu kan ada doanya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una Ya Allah jadikanlah aku pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Senang mendengar nasihat dan mengikuti dari nasihat itu. Yang baik-baiknya. Nah ini Rasulullah menyuruh kita untuk demikian. Menjadi pendengar. Tidak mudah menjadi pendengar itu ternyata. Lalu yang keempatnya au muhibban atau kalau tidak jadi alim muta'alliman belajar tidak, santri tidak ya belajar terus banyak kesibukan. Lalu mustami'an pun sulit. Au muhibban atau orang yang mencintai ulama, mencintai santri, mendukung mereka atau mencintai majlis taklim, mensupport. Nah, itu muhibban itu. Jadi datang ke majlis taklim tidak bisa. Mendengarkan juga waktunya. Tidak ada. Muhibban. Mencintai. Mencintai ulama. Mencintai santri. Mencintai para pelajar. Mencintai orang yang menuntut ilmu. Mencintai majlis taklim. Mensupport. Membiayai. Muhibban namanya. Nah. Walatakun homisan. Jangan jadi yang kelima. Jadi alim tidak Jadi muta'aliman tidak Mustami'an juga Tidak pernah Di majlis ta'lim Muhibban pun mendukung pun tidak Malah menghalang-halangi ah, oh, Menghalang-halangi orang Untuk hadir ke majlis ta'lim ah, Ini celaka fatuhlik, Maka kamu akan celaka Hancur Nah Rasulullah mendorong kita seperti itu untuk mencintai ilmu. Ini bagian dari mengutamakan Nabi. Jadi kalau kita hadir di majlis salim itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, itu pun bukti kita cinta dan mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin banyak kesibukan, capek, begitu ya. Untuk hadir di masjid, di majlis salim itu kan banyak atuda begitu. Kalau dalam bahasa Sunda itu, Pak, atuda ya. Atuda capek, atuda sibuk atuda nyari awak ah itu banyak atuda ah kalau sudah banyak atuda filosofinya gagal tuh harusnya jangan filosofi atuda harusnya sanajan sanajan capek tetap ke masjid sanajan riwe tetap ke masjid nah ini kita mengutamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi dalam bahasa Sunda ini ada prinsip yang sangat baik sanajan dan jangan memakai atuda. Kalau sudah atuda, ah, tidak jalan tuh. Atuda leles, atuda tidak punya uang, banyak alasan. Atuda, atuda, ah, ini tidak baik. Kalau sanajan yang digunakannya, sanajan capek, sanajan teboga duit, sanajan riwe, insya Allah memaksakan diri. Nah itu namanya aula mengutamakan. Jadi aula mengutamakan Nabi Muhammad diutamakan oleh kita perintahnya diutamakan, penghormatan kepadanya diutamakan. Ini aula bil mukminina min angfusihim. Walaupun capek, walaupun kesibukan banyak, kita utamakan mengikuti sunnah rasulnya, hadir di majlis salim, beribadah berjamaah. Nah ini ibu-ibu semuanya, ini sunnah rasul. Dari masjid ke masjid, ini sunnah rasul. Jadi ini perjalanan bapak-bapak yang jauh-jauh Ibu-ibu yang jauh-jauh hadir di Masjid Al-Jabar. Ini Rihratul Qudsiyah. Sebuah perjalanan suci yang nyunah. Itu. Sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul itu sangat gemar ke masjid. Sangat gemar ke masjid. Bahkan mendorong umatnya untuk hadir selalu di masjid. Pernah mengancam Rasulullah itu kepada laki-laki yang tidak mau ke masjid. Sudah dikasih ingat. Adan dikeraskan tapi tidak mau ke masjid, diancam tuh kata Rasulullah, nanti kita kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja rumahnya. Walaupun ancaman ini tidak pernah dilaksanakan, tapi ini warning keras dari Rasulullah. Betapa Rasulullah selain dirinya ahli masjid, gemar ke masjid untuk bersujud kepada Allah, beribadah dan membangun umat di masjid, Rasulullah juga mengajak seluruh umatnya bahkan memotivasi, bahkan memberikan ancaman bagi yang tidak mau ke masjid. Maka ibu-ibu yang hadir di masjid ini sudah nyunnah Kan ibu-ibu katanya bagusnya di rumah. Itu kalau bisa berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah, berjamaahlah di masjid. Masjid yang terdekat lebih baik. Jadi ibu-ibu ya. Jadi nanti ibu-ibu sepulang dari Al-Jabar. Titip berjamaah di masjid terdekat rumahnya. Kalau tidak bisa berjamaah di rumah. Berjamaahlah di masjid yang dekat dengan rumah kita. Itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu waktu ada wanita yang datang kepada Rasulullah ingin ikut berjamaah di Masjid Nabawi, Rasulullah menyarankan begitu. Berjamaahmu di masjid kaummu lebih baik dibanding dengan berjamaahmu di masjidku ini. Berjamaahmu di rumahmu lebih baik dibanding dengan berjamaahmu di masjid kaummu. Jadi wanita itu berjamaahnya semakin tertutup semakin baik. Tapi ini judulnya berjamaah kalau tidak bisa berjamaah, berjamaahlah di masjid. Kalau di rumah tidak bisa berjamaah, tidak ada teman untuk berjamaah, berjamaahlah di masjid terdekat. Itu saran Rasulullah SAW. Maka diutamakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang beriman yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan. Inti dari pembicaraan ini, marilah kita mengutamakan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ketaatan kita kita utamakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita akan mengutamakan Allah, kita akan mengutamakan orang-orang yang kita cintai. Tidak akan mungkin kita mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi penghalang kepada cinta yang lainnya. Insyaallah tidak menghalangi cinta kita kepada Allah bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk mencintai Allah, mencintai hamba-hamba Allah, mencintai makhluk Allah. Maka kalau kita mengutamakan cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan menjadi orang yang penuh cinta kepada Allah dan kepada makhluk Allah lain. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang muhibban, mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwafiq ila tariq wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.